Sayangnya, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang kita merasa bahagia seperti terbang di atas awan. Kita memiliki waktu yang sangat membahagiakan dan menyenangkan dengan teman-teman kita. Terkadang kita jatuh dan berada di titik terendah hingga kita tidak bisa bangkit. Kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan dan tidak bisa keluar. Kita merasa sendirian. Dalam kesepian ini, kita mengalami saat-saat di mana tidak ada yang memahami kita. Pada saat seperti itu, kita sadar bahwa kehidupan duniawi kita sangatlah buruk. Kita sadar bahwa kehidupan spiritual kita juga sangat bermasalah karena kehidupan kita yang dipenuhi dosa. Saat memikirkan cara untuk mengatasinya, iblis datang. Melihat hal ini sebagai sebuah peluang, membuatmu berputus asa. Dia berkata, "Kamu telah melakukan banyak dosa. Kamu tidak dapat mengubahnya sekarang. Kamu tidak punya pilihan selain melepaskannya." Dia mengucapkan kata-kata yang menipu satu demi satu, sehingga kamu kehilangan harapan pada Allah. Lalu dia juga berkata, "Lihat, tidak ada satupun fardu yang kamu lakukan dalam hidupmu. Kamu bahkan tidak bisa sholat. Kamu adalah orang yang tenggelam dalam dosa. Apakah kamu pikir Allah akan mengampunimu? Dapatkah kamu keluar dari kenistaan ini?" Lalu dia melanjutkan, "Sekarang semuanya sudah terlambat untuk bertobat. Kamu telah mengingkari tobatmu ratusan kali. Ketika kamu melakukannya lagi dan lagi, bagaimana bisa kamu mengangkat tanganmu dan berdoa kepada Allah? Bagaimana kamu menunjukkan wajahmu di hadapan Allah? Jadi, bagaimana seseorang menjadi berputus asa ketika kehidupan beragama seseorang dan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik? Dia berpikir tentang neraka serta hukuman di dalamnya. Karena dia tidak berhasil memenuhi amal ibadahnya, ia jatuh dalam keputus asaan dan perasaan takut akan api neraka. Dengan demikian, suasana hati yang dimulai dengan keputusasaan terus berlanjut hingga dia bergabung dengan golongan iblis. Namun, kita harus berpikir bahwa salah satu dosa terbesar dalam agama kita adalah berputus asa akan Allah. Kau tahu, beberapa orang berpikir Allah tidak akan pernah mengampuniku. Berkata yang demikian itu adalah sebuah dosa, bahkan dosa yang amatlah besar. Jadi kita harus melihat apa yang Allah katakan, bukan apa yang dikatakan oleh iblis. Karena bukan iblis yang akan mengampuni kita. Kita tidak boleh membiarkan iblis menipu kita. Allah yang akan mengampuni kita. Dan dia berfirman dalam surat Az-Zumar, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang." Saudara-saudariku, apakah kamu adalah orang yang meninggal tanpa iman? Tidak, tentu bukan. Kamu masih hidup. Jika dosa-dosamu dikumpulkan, tidak akan sebanyak setetes air kotor sekalipun yang jatuh ke dalam samudera karunia Allah. Karena rahmat Allah sungguh tak terbatas. Apa yang Tuhan kita katakan? Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Rahmatnya melampaui kemurkaannya. Dan Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Lalu saudaraku-saudariku, berjalanlah menuju Tuhanmu. Jangan hanya berjalan menuju Tuhan, tapi berlarilah kepadanya, sehingga dia membukakan lautan rahmatnya bagimu. Kamu tahu apa yang dikatakan oleh seorang ulama Islam? Siapapun kamu, datanglah. Bahkan jika kamu telah melanggar sumpahmu ribuan kali, datanglah sekali lagi. Ayo, apakah keputusasaan ini perlu? Lihat, Allah memberimu kehidupan. Dia tidak menciptakanmu sebagai tanaman atau pohon. Dia tidak menjadikanmu binatang. Dia menciptakanmu sebagai seorang manusia. Yang terpenting, dia memberimu berkat Islam. Lihatlah hidupmu. Dia menghujanimu dengan berkah. Kamu bisa saja menjadi orang yang hanya memiliki waktu 10 hari untuk hidup, menunggu kematian di ranjang rumah sakit. Jadi, janganlah berputus asa kepada Allah, karena dia telah memberimu begitu banyak berkah. Allah tidak menginginkan itu. Percayalah saudaraku, percayalah saudariku, percayalah. Mengapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman. Maka kamu harus mengatakan, 'Tuhanku akan mengampuniku, selama aku mengangkat kedua tanganku dan bertobat dengan sungguh-sungguh, meneteskan air mata di atas sajadah hingga membasahinya.'" Allah mendengarmu saat ini, saudaraku. Allah tahu apa yang ada di benakmu. Allah tidak murka kepadamu.
Allah memintamu untuk mengangkat tangan yang bertobat. Mungkin kamu sedang berpikir, baiklah, aku akan berubah, namun sekarang bukanlah waktu yang tepat. Mungkin kamu mengatakan, biarkan aku menyelesaikan sekolahku dulu, biarkan aku menata hidupku dulu. Atau kamu berkata, biarkan aku menikah dulu dan menata hidupku. Mungkin alasan-alasan lainnya, menunda dan terus menunda. Menunda untuk berapa lama, saudaraku? Percayalah, penundaan ini tidak akan pernah berakhir. Dan ketika kamu bertambah tua, iblis akan memberitahumu. Kamu telah menjalani hidupmu dengan lalai, melupakan Allah hingga seusia ini. Kamu telah berusia 60 tahun. Apakah menurutmu Allah akan mengampunimu sekarang? Dia akan membuatmu putus asa lagi. Sekarang kuburan penuh dengan orang yang mengatakan bahwa mereka akan mulai berdoa ketika mereka menikah. Saudaraku, berdirilah. Selama ini iblis telah menipu kita. Keluarlah dari lubang keputusasaan. Katakanlah kepada iblis, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Berteriaklah, sekarang aku mendengarkan Tuhanku. Apakah kamu akan tetap seperti ini hanya karena kau terjatuh? Apakah kamu akan mengatakan ini sudah berakhir? Atau akankah kamu berdiri dan berkata, sekarang aku akan memulai kembali hidupku? Saudaraku, berdirilah dan hilangkan segala keputusasaanmu. Berdirilah, karena kamu harus berdiri untuk mengatakan takbir, untuk mengatakan Allahu Akbar. Keputusan ada di tanganmu sekarang.